Assalamualaikum kepada semua viewer ataupun subscriber Cik Ha. Inilah projek kita kali ini, iaitu membuat brush ataupun pink tudung. Cik Ha harap kepada sesiapa yang baru terjumpa ataupun ternampak channel Jeha, diharap sudi like, komen dan subscribe supaya Jeha lebih bersemangat untuk membuat video tutorial yang berikutnya. Okey, tanpa membuang masa, kita terus membuat projek ini. Okey. Hai, Assalamualaikum. Okey, pada projek kali ini kita akan buat brush ataupun pin tudung dengan menggunakan bahan-bahan ni. Pertama, Jeha ada white glue ataupun gum. Kawan-kawan boleh juga menggunakan jenama lain. Okey, seterusnya Jeha ada tapak untuk pin ni macam ni. Okey, macam ni tapak dia. Okay. Jeha ada butang yang sebelum ni. Kawan-kawan pernah tengok di projek Jeha. Benang. Dan macam biasa, jarum kegemaran Jeha ni 1.90. Okay. Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan macam biasa, kita akan buat slip knot macam ni. Okey. Seterusnya, buat sebanyak 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan slip stitch di lubang yang pertama. Okey. Slip stitch macam ni. Dan kita akan buat sebanyak 8 chain. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Seterusnya, di lubang ini kita akan buat satu single crochet. Di lubang berikutnya kita akan buat half double crochet. Half double crochet yang pertama. Okey, half double crochet yang kedua di lubang berikutnya. Okey. Dan di lubang yang seterusnya ini kita akan buat 1, 2. Ini triple. Okey, kita akan kait 2 benang. 1, 2 dan 3. Di lubang berikutnya kita kembali membuat sebanyak 2 kali half double crochet macam ni. Dan satu lagi half double crochet. Okey, dan di lubang yang ini kita akan buat single crochet. Dan kita akan slip stitch di lubang besar ni yang kita buat ini. Dalam lubang yang sama. Okey, kita slip stitch. Okey. Kejadian dia macam ni. Teruskan dengan membuat 8 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita ulang langkah yang sama macam ini yang pertama tadi, kelopak yang pertama. 1 single crochet. Okey, di lubang berikutnya 1 half double crochet. Sekali lagi di lubang berikutnya ni, 1 half double crochet. Dan di lubang yang ini kita akan isi dengan triple crochet caranya. Okey, keluarkan 2 benang.
dua benang dan dua benang. Berikutnya half double crochet lagi. Okay, di lubang berikutnya pun half double crochet. Dan yang terakhir ini adalah single crochet. Dan kita masuk di lubang yang besar ni untuk membuat slip stitch. Okay, kita dah mendapat dua kelopak dan kita harus membuat sebanyak tiga kelopak lagi dengan mengulangi langkah yang sama. Dan cik akan tunjukkan selepas kita mendapat lima kelopak. Teruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kelopak yang satu, yang kelima ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang langkah. 1, single crochet. Half double crochet yang pertama, half double crochet yang kedua dan triple crochet. Okay, triple crochet kembali kepada half double crochet, half double crochet. Dan single crochet. Dan kita akan matikan di sini. Okey. Macam ni. Okey. Putuskan benang ni. Dan tarik. Okey. Tarik. Okey, macam ni lah kelopak dia. Sebanyak 5 kelopak. Dan kita rapikan benang dengan teknik menyorok benang. Okey. Okey. Kita boleh sorokkan sebelum kita potong dan sebelum kita gam di tapak brush. Ya. Okey. Ini kejadian dia di inilah pemandangan dia di bahagian belakang. Kita akan gunting. Okey. Okey, macam inilah kejadiannya. Okey, seterusnya kita akan gam macam ni. Okey, ini tempat dia dan ini bahagian belakang dia kan. Kita akan gam menggunakan gam yang kita ada dan kita akan gam lagi sekali di bahagian atas. Macam ni. Okey, nanti cik akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, kita dah siap pasang gam dan macam inilah kejadian dia. Okey, cantik tak? Nanti adik-adik boleh cuba ya. Macam ni bahagian belakang nanti boleh pakai dekat tudung. Okey. Jangan lupa cuba tau. Kalau ada yang dah cuba, jangan lupa letak di ruangan komen dan kita tengok siapa buat lagi cantik. Okey. Kita jumpa lagi di next project. Bye bye. Assalamualaikum.